Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tutorial Berbagi. Dalam tutorial kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengecek redaman ya pada modem Epon F460. Yang pertama-tama tentunya teman-teman harus masuk dulu ke dalam atau login dulu ke dalam jaringan yang sudah terhubung ya. Contoh di sini ya, sini saya sudah terhubung ya untuk nama wifi-nya ini. Ketika sudah terhubung ya, teman-teman langsung saja masuk ke Google ya. Lalu teman-teman di sini silakan untuk memasukkan IP-nya ya. IP standarnya adalah 192.168.1.1 ya. Lalu teman-teman klik OK ya. Lalu di sini akan meminta sebuah username dan juga passwordnya ya. Untuk di sini biasanya username dan sandinya adalah untuk modem Epon F460 ini adalah admin ya. Di sini adalah admin, kita klik login ya. Oke ya. Apabila teman-teman tidak bisa memasukkan dengan support admin dan support admin, silakan teman-teman diganti menggunakan admin ya. Lalu teman-teman silahkan ya perbesar untuk gambarnya ya. Di sini saya akan perbesar. Lalu teman-teman silahkan masuk ke status ya. Masuk ke status, lalu di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah itu ada deretan, bagian bawah itu ada one site ya. Ada one site ya. Di sini silahkan klik saja teman-teman. Lalu ada Epon information. Teman-teman silahkan dipilih pada Epon information untuk mengecek berapa redaman pada modem F460 ya. Silahkan teman-teman klik Epon information lalu scroll di bagian kanan. Di sini ada keterangan di bagian optical module input power DBM. Yang di sini tertera yaitu -19,5, yang artinya redaman dari modem F460 ini ya melalui kabel optik dari penyedia jaringan adalah -19,5.